Saya lah. Saya dua minggu lepas saya dijemput oleh Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim di Westar. Saya pun tak tahu tuan-tuan, Tan Sri ni, Tan Sri telefon saya, direct. Ustaz, dia orang Sungai Tani. Ustaz boleh mai tak ceramah di tempat saya? Saya tak boleh lah. Saya tak tahu dia Tan Sri. Saya pun pergilah naik kereta sampai di Westar. Rupanya Tan Sri tuan-tuan, sambut saya, dia kerahkan semua staff dia pakai jubah. Saya pakai baju simple lah. Tergedut saya. Dia kata, ini Tan Sri Syed Azman tak? Saya. Dia kata, ustaz tolak daripada mana? Saya daripada Penang. Pukul berapa? Saya kata pukul 3. 3, 4, 5, 6. 6 setengah sampai. 3 jam setengah saja. Ustaz, orang utara, ustaz lari berapa? Saya kata, tak laju Tan Sri, 180 kan? Dia kata, kenapa bawa kereta? Kenapa tak beritahu saya? Dan juga saya pergi ambil ustaz. Saya kata, nak ambil apa? Ambil dengan helikopter. Dia kata, ya betul. Nak ambil dengan helikopter kan? Turun dekat kampung saya. Berdebu habis dalam kampung. Alhamdulillah, tuan-tuan Tan Sri sanggup dengar ceramah saya di Westar. Dan semalam, rupanya baru tahu. Rupanya Tan Sri ni, billionaire Melayu ni. Yang nombor satu. Tuan-tuan, dia cukup simple tuan-tuan, pakai baju jubah tu. Jubah saya selalu pergi Mekah kan. Jubah dia Haramain kan. Yang RM55 tu. Lepas tu kupiah dia RM2.50. Saya kata Tan Sri murahnya kupiah. Dia kata biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, ini Datuk sudi jemput saya di Felga ni. Tuan-tuan yang dikasih. Dalam hidup kita berkeluarga ni ada tiga perkara yang sangat penting. Pertama, seorang ibu dan ayah kena cari hidayah untuk keluarga kita. Dan hidayah ni tuan-tuan, kadang-kadang dia bagus. Kan? Kadang-kadang dia teruk. Isteri dia seorang yang baik. Tuhan buka pintu hidayah isteri dia. Kadang-kadang dia teruk, isteri dia teruk. Tuhan buka pintu hidayah anak dia. Kadang-kadang dia teruk, isteri teruk, anak teruk. Tuhan buka hidayah menantu dia. Kadang-kadang dia teruk, isteri teruk. Anak teruk, menantu pun teruk macam tu. Tuhan buka hidayah cucu dia. Sebab tu hidayah ni tuan-tuan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebagai penceramah, saya sebagai pembimbingnya. Sebab tu tuan-tuan ni kita kena bimbing untuk orang dapat hidayah. Macam Datuk buat program ni. Bimbing untuk staff kita dapat hidayah. Sebab apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita teruk, Tuhan buka hidayah kepada isteri dia. Saya nak tanyalah tuan-tuan, kadang-kadang ni kalangan kita ni kan, suami kita pergi masjid pun tak nak. Tapi isteri, bang, jom pergi masjid. Jom pergi masjid dengan izin Allah. Hidayah tuan-tuan, Tuhan buka melalui isteri kita. Kadang-kadang isteri teruk tuan-tuan. Suami ajak pergi masjid, tak nak pergi juga. Tapi dengan izin Allah tuan-tuan, Tuhan buka hidayah melalui suami. Kadang-kadang dia teruk, isteri teruk, Tuhan buka hidayah anak. Saya jumpa ada seorang datuk tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya ni tak tahulah tuan-tuan, ustaz kata saya Tuhan buka hidayah anak saya. Saya dulu teruk ustaz. Saya dalam hidup saya ni tak nampak Kaabah, Madinah bukan dalam kotak saya. Saya cuti Melbourne, Venice, saya pergi Australia, saya pergi New Zealand. Satu hari dia kata anak saya periksa UPSR dapat 5A. Saya panggil abang, abang UPSR 5A, abang nak pergi mana? UK? Nak pergi US? Tiba-tiba anak saya kata apa? Ayah, semua tu saya dah pergi ayah. Saya nak pergi umrah. Dalam otak dia, umrah ni tak ada langsung. Tak ada dalam simpanan CPU dia. Kan? Tak ada ni umrah-umrah ni. Ayah, saya nak pergi umrah. Ini hadiah UPSR 5 ni. Dia kata, masa itulah saya belajar balik Quran. Saya tak boleh baca Quran. Dan saya tak semayang saya. Jadi nak pergi umrah dengan anak ni, saya mula nak semayang. Mula nak baca Quran. Akhirnya pergi umrah, tengok-tengok Kaabah. Tuhan buka pintu hidayah melalui anak saya. Tuhan buka hidayah anak. Kadang-kadang dia teruk, isteri teruk, anak pun teruk. Tuhan buka hidayah menantu. Saya cerita tu. Saya bawa umrah bulan 12 baru ni. Ada seorang pakcik. Dia ni tentera zaman Jepun.
dia pencen meja. Dia ni tuan-tuan Islam liberal. Tuan-tuan tahu tak Islam liberal? Islam liberal ni sembahyang tak penting. Dan isteri dia ada bagi tahu, you no need to wear a hijab if I'm still alive. Tak payah pakai tudung. Dia umur 76 tak silap saya, isteri dia 70. Isteri dia tak pernah pakai tudung. Kemudian tuan-tuan, menantu dia seorang yang baik. Kahwin dengan anak dia, anak dia tuan-tuan, perempuanlah. Tuhan buka pintu hidayah, anak jadi baik. Jadi anak ni jumpa saya, ustaz, saya dengar ceramah ustaz, ustaz boleh tak bagi tahu dekat ayah saya nak bawa pergi umrah. Ayah saya nak pergi. Saya kata tak apalah, saya ceramah di Ulu Kelang, Masjid Ulu Kelang, bawa ayah. Dia bawalah ayah dia, mak dia. Mak dia Chinese convert. Tak pernah sembahyang kan. Tudung tak pernah pakai. Jadi saya ceramahlah, 3 jam saya ceramah tuan-tuan umrah, menangis tuan-tuan. Menangis. Kita boleh nampak tuan-tuan bila duduk atas ni, ada yang menangis, ada yang muka macam jebol, ada sebab saya baca khutbah kan, kadang-kadang baca khutbah. Khutbah saya memang meletup dan menggerunkan. Sebab tu kalau dengar khutbah saya, biasalah. Sebab nanti kadang-kadang ihmar ainahu memang mata. Wa ala sautu tinggi suara. Saya bukan memang mata, kadang-kadang saya baca khutbah tu saya kuatkan suara. Kan tengok orang tidur kan, hei! Jangan tidur! Apa betul? Ini baca khutbah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Aku elah biadah, meledak semua. Sebab tu kalau kita trauma ni dengan apa, semangat kita kan, ada orang menangis tuan-tuan. Bila menangis, meja ni tak menangis. Dia relax kan? Dia datang jumpa saya di belakang masjid. You are very good speaker, dia kata. If you would, for the future, I think you become a YB, dia kata. Dia kata jadi YB ke saya sebab cakap pandai. Saya kata, I don't want to be a YB, I want to be a ustaz, dia kata. Saya kata, kenapa dia jadi ustaz? Why you want to be ustaz? Saya kata, ustaz, alhamdulillah. Kadang-kadang saya masuk restoran, orang bayar kat saya. Alhamdulillah, macam makan beri selalu. Ni pun lepas ni ada makan kan? Beri. Jadi YB, tuan-tuan. Masuk restoran. So, semua kena bayar. Jadi ustaz, kan? Tuan-tuan, alhamdulillah, saya sampai depan Kaabah. Saya kata, okey tuan-tuan duduk, tengok Kaabah 20 pahlah. Orang lain tengok tuan-tuan menangis. Orang lelaki ni jarang menangis, tapi mereka akan menangis, kita boleh nampak. Kadang-kadang dalam masjid tu dia orang menangis, dia orang kontrol. Tengok atas. Air mata jangan jatuh. Ibu nak masuk dalam mulut dia betul. Yang penting air mata jangan jatuh. Ah, tu orang lelaki je kan. Jadi saya bawa depan Kaabah, semua menangis. Meja ni tak menangis dengan isteri dia, relax. Bawa tawaf, tuan-tuan, bila tawaf dia relax. Sebab saya beritahu, saya kata jamaah, bila tawaf ikut saya, jangan baca buku. Sebab tu pentingnya mutawif. Baunya ada seorang pakcik jumpa saya, ustaz, saya tak nak ikut ustaz. Saya pergi dengan ni, dengan satu syarikat ni, nama Andalusia. Yang bawa tu bagus. Cerita yang bawa tu kan bagus tak? Bagus. Dia ni, orang panggil apa? Mutawasitah. Saya kata, mutawasitah tu bukan lagi pendengar dia. Itu panggil apa ustaz? Mutawif ni. Kalau mutawasitah tu tak. Nasib mutawasitah tak ada berbual lawak. Jadi saya, mutawif bukan mutawasitah, mutawif. Saya kata, ikut saya. Tawaf, jangan cakap macam kita sembahyang. Jadi saya bawa jemaah. Jemaah tawaf pertama, subhanallah. Tawaf kedua, subhanallah, alhamdulillah. Tawaf ketiga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tawaf keempat, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la hawla wala, Allahumma salli ala Muhammad, astaghfirullahaladzim. Jadi kalau kita lupa pun, subhanallah dia ingat, yang utama. Yang terus, alhamdulillah. Jadi saya kata, jemaah jangan cakap ikut saya. Saya kena ustaz Aslim. Ustaz Aslim Bollywood tu, kami tubuhkan satu syarikat. Nama UHD Travel and Tours. Jadi syarikat saya umrah dan haji lah. Siapa nak beli ngaji saya pun boleh ni. Ada kosong ni, nambah. Tapi mahal lah tuan-tuan. Jadi saya kata, ustaz ikut saya. Semua pakai ikut jemaah saya. Saya pun, subhanallah. Ustaz Aslim ni suara sedar. Subhanallah, subhanallah. Semua pakai ikut, subhanallah. Bangladesh ikut lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang tawa pertama, subhanallah. Sampai dua yang mana? Rabbana, Rabbana, Adina. Semua pakai ikut. Tawaf kedua, subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semua pakai ikut. Kalau baca buku tuan-tuan, kadang lupa. Kan, berapa apa nama tawaf kita?
Jadi subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika la ilaha illallah, tuan-tuan, pergi orang Turki lawan arus. Dia orang keluar, tuan-tuan. Jadi bertembung. Saya beritahu lah, jemaah ikut saya, dia orang bukan ikut. Jadi saya masa duduk la ilaha illallah, saya kata, Tariq! Tariq! Tariq tu bagi jalan. Dia orang ingat tiket, baca ikut. Tariq. Nampak sangat mangkuk ikut. Dia beritahu, saya kata, kenapa ikut saya? Ustaz semua ikut. Saya kata, Tori tu bagi jalan. Mana orang ni tahu? Tori. Saya tak nampak. Tuan-tuan nak lena, tuan-tuan nak lena. Jadi, habis tawaf, tuan-tuan, saya duduk depan Muntazam, saya doa, orang menangis, meja dia tak menangis. Bang, hidayah milik Allah, bang, bukan milik ustaz. Ustaz hanya bimbing. Saya bawa di Jabal Rahmah. Bila naik, tuan-tuan, saya nak buat sentuhan kalbu. Macam mana saya buat? Dia, tuan-tuan, cakap dengan saya semua English. Tak cakap Melayu. Saya nak buat sentuhan kalbu dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan, bayang tengok. Bersembur-sembur alien aku juga. Saya pergi, ladies and gentlemen, come on. You have to climb the hill. Kena naik. Dia naik, tuan-tuan, dengan isteri dia. Anak dia, menantu dia. Menantu dia kata apa? Ustaz, if you make my mother cry, you are very great, awesome, dia kata. Ni, siapa ni tercabar? InsyaAllah, aku try. Saya pergi kat meja ni, sebab dia kepala gangster, tuan-tuan. Kena ambil dulu. Saya pergi meja. Come on. Hug your wife. Saya terpeluk isteri dia. Dia peluk. Meja, how many time? How many years you have been married with your wife? Berapa tahun? 50 years. Saya kata, Major, how many times you say to your wife that you love her? Never. Bila dia berkata, come on, Major, in front of me, just only one word, I want to hear, I love you. Tiba-tiba dia, I love you. Dia menangis, tuan. Bila dia menangis, tuan-tuan, kepala gangster dah menangis. Saya pergi kat telinga dia, semenkan perasaan dia menangis. Bila dia menangis, tuan-tuan, lepas dia menangis, dia jumpa saya. First time I cry during my mother died. Second time I cry because of you. Lepas tu, tuan-tuan, Jabal Rahmah dia menangis, depan Kaabah dia menangis, doa dia menangis, mana satu semua dia menangis. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuhan buka pintu hidayah melalui menantu dia. Menantu dia ketika menangis tu buat kat saya. Macam mana ustaz boleh buat dia boleh menangis? Dia tak pernah menangis. Tuan-tuan, saya pergi umrah yang berikutnya bulan 2 baru ni. Tiba-tiba anak dia hantar mesej, ustaz, Major berada di ICU di hospital Singapura. Ustaz tolong doa. Saya kata saya berada di raudhah. Apa nak doa? Dia dalam kritikal, ustaz. Saya pun doa, Allahumma ahyina ma kanatil hayatu khairul lana wa tawaffana ma kanatil wafatu khairul lana. Ya Allah, jika hidup ini baik, bagi dia hidup, ya Allah. Kalau mati baik, matikan dia, ya Allah. 20 minit lepas tu saya dapat mesej, Major dah meninggal, ustaz. Rupanya tangisan itu ialah 40 hari selepas itu dia meninggal. Lepas tu, tuan-tuan, ni menantu dia kata, Pak Ustaz, Major tak tinggal semayang, ustaz. Ustaz, ni, mak mentua saya dah pakai tudung, ustaz. Ustaz, hidayah ni milik Allah, ustaz. Tuhan buka pintu hidayah melalui menantu. Sebab tu, tuan-tuan, hidayah ni milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu, Muhammad, tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikenaki. Sebab tu saya ceramah ni, pembimbing dia. Yang nak dapat hidayah Allah bagi kat kita. Allah bagi hidayah kat kita, tuan-tuan. Sebab tu ada orang, dia teruk, isteri dia teruk. Dia, apa, anak dia teruk, menantu teruk. Tuhan buka hidayah cucu dia. Cucu dia, Tuhan buka hidayah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kadang-kadang, Tok Wan ni, tuan-tuan, dengan cucu dia lemah. Ya, dengan cucu lemah. Dengan anak dia boleh tampak. Tapi dengan cucu, Wan, habis, tuan-tuan. Duit shilling habis, tuan-tuan. Dengan cucu, tuan-tuan. Kadang-kadang, Tuhan buka pintu hidayah dengan cucu. Kadang-kadang, cucu pun teruk. Tuhan buka pintu hidayah dengan jirannya. Kita duduk dalam taman, jiran kita semua bagus. Dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dah baca lagi kereta. Member sebelah, bang,
Azan bang. Ah, tak bang. Pembilu nang kokang. Kamu pergi dulu, aku ikut kakak. Dia tak pergi juga surah, tuan-tuan. Tapi lama-lama, tuan-tuan, Tuhan buka pintu hidayah melalui jirannya. Bang, anak sihat kan? Anak saya tak apa sihat. Jom lah, kita pergi surah. So, orang surah baca Yasin dan doa. Dengan jiran yang baik, Tuhan buka pintu hidayah. Sebab itu kita ni, tuan-tuan, hanya bimbing saja. Kadang-kadang jiran pun teruk. Jiran semua teruk. Tapi Tuhan buka hidayah dengan seekor kucing. Ni ada cerita. Ada seorang tuan-tuan jumpa saya. Ustaz, saya semayang pun tidak. Saya jahat, Ustaz. Satu hari, Ustaz, saya bela kucing ni, saya bagi makan kucing saya. Kucing saya makan, nak berak, ada tempat berak. Satu hari dia makan tempat tu dia berak. Saya bengang, Ustaz. Saya pukul, kucing tu pingsan. Bila pingsan, saya tengok, saya kesian. Saya bawa kucing saya pergi dekat klinik kucing. Klinik kucing tu buat macam mana kata doktor tu. Akhirnya kucing tu sedar. Bila kucing tu sedar, saya rasa bersalah, saya belai kucing ni. Tapi kucing ni bagus tak bagus. Bila saya balik, dia akan tengok saya. Dia, ya. Kemudian saya buka kasut, dia jilat kaki saya. Saya balik, dia, ya. Dia akan jilat saya. Bila dia duduk baik dengan kucing ni, duduk buat macam tu, saya terfikir, ya Allah, aku ni tuan pada kucing. Aku buat baik kucing ni, dia jilat aku, dia tengok aku, dia tegur aku. Tetapi aku ada pencipta yang menciptakan aku. Aku lupa dia. Akhirnya tuan-tuan, dengan kucing tu, Tuhan buka pintu hidayah. Dia semayang tak tinggal. Dia pergi masjid. Sebab apa? Sebab hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan tak pernah dengar ceramah saya. Saya nak cerita tuan-tuan. Saya pernah ceramah di Sarawak. Saya pernah tengok YouTube sekarang. Sarawak ni ada satu tuan-tuan orang kaya. Dia ni jemput saya ceramah. Macam inilah. Dia duduk sebelah saya. Saya tanya Tuan Haji, terima kasih sudi jemput saya. Saya kata, Ustaz, jangan panggil Tuan Haji. Saya belum haji. Saya kata, Tuan Umrah. Ustaz, Umrah pun tak pernah pergi. Tuan Haji kaya. Umrah Haji tak pergi. Ustaz, belum sampai hidayah, Ustaz. Saya kata, saya seru ni. Belum sampai seru. Saya seru ni. Tak nak pergi sudah. Tuan-tuan, dia orang kaya tapi tak pernah pergi umrah, tak pernah pergi haji. Seminggu lagi saya nak bertolak, dia bertolak daripada Senawan dengan motor Heliger besar. Sampai depan rumah saya, dia tengok-tengok saya. Ustaz, dah sampai seru. Saya kata, sampai seru macam mana? Ustaz, saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Saya kata, nak pergi macam mana? Seminggu nak bertolak, baru nak beritahu. Bisa lah orang dah dapat dah semua tiket dah beli. Dia kata, apa? Ustaz, orang nak pergi dengan dia, tak nak bawa pula. Jadi, boleh. Saya pergi dulu, saya beli tiket, nanti abang pergi kemudian. Abang siap ihram, saya tunggu kat Jeddah. Tak apa, yang penting pergi Ustaz. Saya pergi Jeddah, kemudian seminggu saya pergi Jeddah dengan jemaah saya, saya ambil dia di Jeddah dengan siap ihram. Sampai dekat hotel tu nama Royal Ghali, siap saya. Duduk di bawah, saya beri tazkirah. Jemaah, kita nak masuk Masjidil Haram, tengok jalan betul-betul, jangan sesat. Kalau sesat tuan-tuan, susah saya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, kalau sesat, tuan-tuan dengan susah hati. Hafal 3 kalimah. Kalimah Quran. Betul tuan-tuan? Ada pak saudara saya pergi, dia sesat, dia tak tahu nak balik. Dia buat macam mana? Dia pergi tanya polis. Arab dia tak panggil polis. Dia panggil bulis. Fa dia tak boleh sebut. Kalau polis, jangan panggil polis. Bulis. Kalau pinen, Arab panggil binen. Kalau faham, Arab panggil bahan. Kalau berak, kita sebut sendiri lah. Jadi, dia kata kalau jumpa polis, dia kata sebut polis. Bulis. Nah, dia pun pergilah. Dia tak tahu, tak balik contoh hotel dia. Dia pergi, bulis, anak sesat. Anak sesat, polis tak faham. Dia tanya, sambal dari kata tiga. Dia pun, bulis, anak fi zalalil mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka dia sesat tu. Lepas tu dia duit tak ada. Macam mana nak balik kan? Dia pun tunjuk. Sadaqallahu. Tengok, selesai masalah. Tuan-tuan nak lena. Aku minta maaf. Drama saya tuan-tuan tak lena lah. Tuan-tuan. Saya dah ceramah sampai berubah tu. Satu setengah.
panjang lagi. Lagi ni makan apa? Jadi tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, saya kata, okey, jom kita nak masuk Masjidil Haram, jangan sesat, nampak jalan. Okey, yang lelaki tolong iktibar. Iktibar tuan-tuan tahu kan? Buka tangan kanan ni, tutup tangan kiri. Ni, abang ni jumpa saya. Ustaz, kalau tak buka boleh tak? Saya tak buka, ni sunnah Nabi. Ish, malulah. Bukan masalah malu. Ni sunnah Nabi buka. Dia buka tuan-tuan. Bila dia buka lengan ni, di lengan dia ada tatu skorpion. Kalau cincin, saya kata, abang. Dia tengok saya, ustaz jangan tanya. Saya masa muda apa orang tak buat, saya buat. Ustaz saya banyak dosa, ustaz. Ustaz dia bagi tazkirah, kata ada orang dengan dosa tak nampak Kaabah. Ada orang sesat, saya takut ustaz. Ustaz dia takut tak nampak Kaabah. Saya kata, takut tak nampak, kita doa. Buka, buka, buka. Dia pun buka lah. Bila buka, dia jalan. Semua pakat tengok. Ini gangster mana? Kena tanya lah abang-abang. Kita jahat-jahat, kita ada tatu tak? Tak ada. Kalau ada tatu nak mandi wajib, tak sah nak semayang macam mana? Jadi dia jalan ni, semua pakat tengok. Dia buat tak tahu tak? Bila sampai dekat pintu apa King Abang Aziz, saya kata, jamaah, tundukkan kepala masuk. Sebab dia orang ni tak pernah pergi lagi. Senang tuan-tuan. Bawa orang tak pernah pergi, senang. Kalau bawa orang yang pernah pergi tuan-tuan, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Oh problem tuan-tuan, ni tak pernah pergi. Jamaah masuk. Masuk. Sampai dekat depan Kaabah. Jamaah duduk. Duduk. Jamaah angkat kepala. Tengok Kaabah problem pahala. Orang bakal angkat. Ni, abang ni yang ada tatu, dia tak angkat. Dia takut. Terpucat mata. Lepas tu dia angkat perlahan-perlahan. Saya kata, angkat kepala. Tengok 20 pahala. Dah 20 pahala. Dia buka. Ustaz nampak ustaz! Bila nampak tuan-tuan, dia menangis. Bila menangis, tiba-tiba terkeluar daripada mulut dia. Ustaz, ampun dosa saya ustaz. Dia minta saya ampun dosa dia. Saya kata, abang, depan Kaabah minta ke Allah lah. Lupa ustaz. Lepas tu, ya Allah, ampun dosa aku. Dia menangis. Bila dia menangis, bang, hidayah milik Allah, kita bimbing aja. Akhirnya saya bawa Kaabah. Habis tawaf apa semua, saya bawa depan Multazam. Bila depan Multazam, cerita jemaah, nampak Multazam di tempat mustajab doa. Di Mekah tempat mustajab, belakang-belakang Ibrahim. Depan Multazam, lagi dalam Masjid Ismail. Kalau di Raudhah, dalam Raudhah. Satu lagi tempat mustajab, ketika wukuf di padang Arafah. Hari Arafah, mustajab doa. Kalau di Malaysia, di mana mustajab? Ketika duduk khatib antara dua khutbah tu mustajab tu. Kita masa tu lena. Ha, patutnya kita masa tu khatib duduk kan? Kan? Bila innallaha wa ma kita baca tu, ya Allah ampun dosa aku. Dalam kitab kata kalaulah doa kita ni bertemu dengan doa malaikat, Tuhan tak tolak. Tapi banyak orang lena tuan. Sebab tu tuan-tuan depan para mutazam cerita jemaah doa. Pak Long ni, saya bagi Pak Long, dia duduk sebelah saya. Ustaz, saya tak tahu bahasa Arab. Saya kata doa Melayu. Melayu pun tak tahu. Saya kata macam ni lah, saya doa. Pak Long amin. Ah boleh juga. Tapi Pak Long normal lah saya amin. Sebut apa-apa, dia pun boleh. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini, ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosa. Saya amin. Aku pernah bunyi orang-orang dengar. Saya amin. Aku pernah. Saya duduk dengar. Oh, dia punya dosa. Orang dah kan. Kira apa yang dia sebut tu, tak mampu kita dengar. Memang jahat semua lah. Saya tak buat dulu. Nampak nak muntazam? Nampak? Jom kita pergi peluk. Jom. Tak boleh lagi. Pak Long dalam ihram. Nanti kalau peluk kena minyak wangi, kena bayar dam. Jom kita pergi sa'i dulu. Elok sampai dekat sa'i, saya kata Pak Long minum air zam-zam. Sebab air zam-zam ni tuan-tuan depan Kaabah, disunat kita berdiri. Pegang tu. Man ma'uz zam-zam. Siapa yang nak minum? Fasyariba nak minum. Fa'ahsanu fa'aqamahu. Berdiri. Kemudian lima syuri balak. Seperti mana apa kita niat. Kita pegang, kita tengok Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terangkan hatiku. Air sejuk saja. Allah terangkan hati kita tuan-tuan. Itu depan Kaabah lah. Tapi kalau dalam fahiran itu lah. Depan Kaabah. Sebab apa? Seperti mana apa kita niat. Kalau ada kencing manis, ya Allah sembuhkan penyakit. Tapi kencing manis tak boleh sembuh kan. Cuma kita boleh reda terima. Ya Allah, aku ada kencing manis, darah tinggi macam-macam. Kan? Banyak sangat, sekali doa sudah. Ya Allah, jalan buang, ya Allah. Susah, eh. Banyak sangat. Jadi, kita minum. Tengok, di Mekah ada air zam-zam.
Di Madinah ada satu benda yang sangat istimewa. Tahu tak apa dia? Tamar ajwa. Nabi kata siapa yang pagi-pagi makan tamar ajwa 7 biji, Allah jauh dua penyakit, racun dan sihir. Tamar ajwa tu. Tapi jangan makan banyak. 7 biji. Kalau makan banyak dia ada kesan sampingan. Kepala kita ni boleh jadi botak. Orang tanya, ustaz kenapa botak? Tahu tak kenapa? Kerana harganya mahal. Sekilo 120 tuan-tuan. Tuan-tuan gaji dekat Firda gaji 2,000. Makan sehari sekilo. Tak botak mana tuan-tuan. Nak beli yang lain nanti kan? Jadi minum air zam-zam, makan buah kurma. Ini bagus. Kemudian dah habis sa'i tuan-tuan. Saya kata, okey jamaah. Siapa dulu dia dulu lepas tahan. Saya pun bawa depan Muntazam. Saya kata, tempat Pak Nong ni. Dia seorang. Ustaz, saya ikut ustaz. Saya pun, ni sampai dekat Muntazam, sabar ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Sabar ya. InsyaAllah. Rupanya mulut belum tentu di hati. Mulut cakap, tapi hati belum tentu. Sebab apa? Pernah berlaku tuan-tuan saya dulu depan Kaabah, ada seorang CEO menangis. Saya kata, tuan, kenapa menangis? Ustaz, saya datang ustaz. Saya buat kenduri ustaz nak pergi umrah. Orang bagi duit, saya ambil duit bagi balik. Dalam hati saya, aku ada duit, aku pergi Mekah, jangan bagi. Kalau tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dia pergi tuan-tuan dekat tanah air, dia letak prospek di atas, dia tolong orang kebas prospek dia. Dengan duit, dengan kad kredit, semua hilang. Dia tak tahu nak buat apa, duduk depan Kaabah menangis. Saya kata, tuan duduk di mana? Hotel Ritas. Ritas ni tuan-tuan, BBIT. Oh, hotel yang hebat lah. Kira duduk di atas tu semayang, tengok nampak Kaabah. Jadi tak payah turun, tengok aja. Allah. Ah, tu hotel hebat tu, yang Safa Tower. Jadi, tiket dia RM36,000, RM70,000. Memang hebat. Saya kata, tuan, Masya Allah. Tuan duduk di mana? Jom ustaz, pergi tempat saya. Saya pergi, rupanya mutawif yang bawa tu kenal saya. Ustaz bagi tazkirah sikit. Saya bagi tazkirah setengah jam, saya kata, tuan-tuan tahu tak? Jemaah tuan-tuan ni hilang duit, hilang kad kredit, hilang segala-galanya. Kita buat kutipan derma, kutip-kutip dapat RM1,800, saya pegang duit, saya bagi kepada dia. Dia tengok duit, dia tengok muka saya, dia kata, Pak Ustaz, saya niat dalam hati. Kalau tak ada duit pakai kad kredit Ustaz, saya datang muka, duit hilang, kad kredit hilang, saya belanja Ustaz, hanyalah ihsan derma orang Ustaz. Menangis. Kita tengok, Tuhan bayar cash. Sama juga di balai Firdaus. Tuan-tuan keluar kutuk saya tu kata. Dia bayar cash tu. Jadi tuan-tuan kalau tak betul senang. Jadi saya kata Pak Long, sabar ya, insyaAllah Ustaz. Apa di mulut belum tentu di hati. Sampai-sampai tuan-tuan Bangladesh penuh-penuh. Tiga orang aja nak masuk tu dekat Muntazam. Jadi saya pun kata, ya akhi khalas. Habiskah? Rupanya ada seorang Arab, dia ingat saya Arab. Dia tengok-tengok Melayu. Dia lagi penuh. Pak Long tadi, Ustaz, bagi saya Ustaz. Dia nak cuba tu Arab. Saya kata, Pak Long, sabarlah, sabar. Astagfirullahaladzim, lupa Ustaz, lupa. Ya akhi, khalas, habis, akti ni bagi saya. Tiba-tiba Arab tadi keluar. Bila keluar, saya pegang Pak Long ni, saya tolak. Tolak-tolak tuan-tuan, pipi dia kena Kaabah, dada dia kena Kaabah, dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Dia menangis. Bila dia menangis, dia menangis. Tiba-tiba dia senyap tuan-tuan. Saya bisik kat tengah, Pak Nur doa, ampun dosa mak ayah kita, isteri kita, anak-anak kita. Dia pun, ya Allah, ampun dosa isteri ku, anak aku, Pak. Tiba-tiba dia senyap pula. Dia kata, Pak Nur, doa murah rezeki. Ah, lupa, Ustaz. Pak Nur, ya Allah, murah rezeki. Tiba-tiba dia senyap. Bila dia senyap, saya bisik kat tengah dia. Pak Nur, sudah. Bagi orang lain pula. Dia pun, hello, Ustaz. Saya pun tarik. Duduk dekat makam Ibrahim. Dia kesat dari mata. Pak Nur, apa rasa, Ustaz? Saya susah nak menangis Ustaz. Tapi kenapa dada saya, pipi saya kena Kaabah, air mata saya mengalir Ustaz? Saya kata apa? Ia beku menangislah, Nabi kata. Fa in lam tabku fatawa, aku tak boleh paksa. Air mata yang mengalir paksa ini, padu Allah padam api neraka kita. Dia kata, Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah saja bang, kata. Betul tuan-tuan. Dia balik pusing 180 darjah. Pakai soban, pakai timbah. Alhamdulillah, saya baca khutbah, tiba-tiba saya tengok dia duduk sebelah. Kata, Pak Loh, macam mana balik umrah? Ustaz, hidayah milik Allah, Ustaz. Sebab tu saya ulang. Saya tak hidayah macam mana? Dia buka lengan baju dia. Buka-buka, tuan-tuan. Tatu dia dah tak ada lah. Tapi lengan dia, tuan-tuan, kulit dah keluar. Merah ni, isi. Isi ni merah ni. Saya tak, Pak Loh, buat apa ni? Dia kata, Ustaz, tuan-tuan tak ada apa-apa. Dia balik tuan-tuan, dia doa di Mekah nak buang tatu, balik dia pasang selika. Ayun-ayun, dia pasang dah panas tu, dia ambil ayun dia letak.
Tok-tok dia angkat. Tok keluar kulit ni. Kata Pak Lu, Pak Lu sanggup buat macam ni ke? Dia sebut dua kalimah. Saya menangis depan mihrab masjid. Ustaz, lebih baik api serika membakar kulit saya, Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya dah. Sebab tu bang, tuan-tuan yang dikasih, hidayah pilih Allah. Nah, sebab tu kita ni sebagai pembimbing ada cerita lah tuan-tuan. Kadang-kadang orang terbuka hidayah dengan satu ceramah. Saya pernah tuan-tuan baca khutbah, saya cerita dalam YouTube. Baca khutbah, masa tu tuan-tuan 3 tahun lepas, satu Syawal jatuh pada hari raya. Saya dijemput untuk baca khutbah. Satu Syawal, betulah. Nampak sangat dia orang perhatian tentang. Aku silapkan, mereka silap-silap. Satu Syawal jatuh pada hari Jumaat. Jadi bagus itu memang berkaitan dengan. Jadi satu Syawal jatuh pada hari Jumaat. Saya baca khutbah. Saya khutbah saya ada salah kan. Saya naik atas itu. Lepas itakullah. Tuan-tuan, jangan tidur. Tapi itu era belum nombor 4. Saya, tuan-tuan, jangan tidur. Itu khutbah saya lah. Barunya ada mak rupiah. Dok prem. Saya kata, oi, kenapa tak masuk? Dok naik putus sikap. Prem. Balik semua. Jadi khutbah saya, saya kuatkan suara. Tapi bila pertengahan tuan-tuan, saya buat nada sayu. Saya kata tuan-tuan, hari ini hari raya Aidul Adha. Aidul Fitri, Allah ampun dosa setiap hambanya kosong-kosong setelah kita berpuasa. Tetapi kalau kita ada dosa dengan adik-beradik, minta maaf. Tuhan tak ampun dosa dengan hamba, sesama hamba. Tuan-tuan, kita saya buat nada sayu, akhirnya menangis. Bila menangis tuan-tuan, habis sembahyang, bang hidayah milik Allah bang. Saya bangun tuan-tuan, masa tu hari raya orang datang nak salam. Tiba-tiba saya nampak ada seorang brother ni, umur 30-an. Dia datang daripada belakang dengan muka lalu. Muka masam ni, dengan tangan jengkam. Dalam hati saya, dia nak tumbuk saya apa? Saya pun bersedia untuk ditumbuk. Saya pun ready lah tuan-tuan. Sampai-sampai bukan dia nak tumbuk saya bang kakak. Dia hulurkan tangan, dia pegang tangan saya, dia cium. Kemudian dia peluk saya. Bila peluk, dia menangis, dia bahu saya. Ustaz, putubah Ustaz menyentuh hati saya. Saya akan menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak bercakap dengan mak dan ayah saya dan tak pernah balik selama 15 tahun. Tak balik 15 tahun. Saya tak bang, kenapa bang? Saya bergaduh masalah harta. Saya bisik kat telinga dia. Bang, harta boleh cari. Mak ayah tak ada ganti. Bang, baliklah bang. Dia menang, dia angkat-angkat, ingin penuh dia baju aku. Tapi tak apalah tuan-tuan. Saya kata, bang, baliklah bang. Mak ayah ada lagi? Ada. Baliklah. Mak ayah kita jamin juga. Tuan-tuan, jamin juga. Dia pun, insyaAllah Ustaz. Tuan-tuan, seminggu lepas tu dia telefon. Rupanya petang tu dia balik tuan-tuan. Rumah mak ayah dia dekat saja, 9 km saja. Tapi tak pernah balik, tak pernah jemuk. Sampai-sampai depan pintu rumah, mak menanti 15 tahun dengan ayah. Tengok-tengok anak balik, mak keluar daripada rumah, buka pintu. Meluru dekat kereta saya, Ustaz. Belum sempat saya buka pintu, mak buka pintu kereta saya. Mak saya tarik tangan, mak saya peluk saya. Mak bisik kat telinga, kalau aku ada dosa selama 15 tahun, maafkan mak. Mak saya menangis, saya bisik kat telinga, mak, mak tak ada dosa dengan saya, mak. Saya ada dosa dengan mak. Mak, maafkan saya. Rupanya tuan-tuan, dia tak tahu. Selama 15 tahun tu, ayah dia dah lumpuh dah. Ayah dia tengok anak balik, ayah gagah juga jalan. Pegang bungkat, gagah. Kerek kaki, jalan-jalan. Sampai depan pintu, ayah tak mampu lagi bergerak. Dia kata, saya tengok ayah saya meluru ke ayah saya. Saya pegang bungkat ayah saya buang. Saya peluk ayah, ayah saya bisik kat telinga. Kenapa tak balik? Dia kata, kalau aku ada dosa dengan hang, orang tak maafkan ayah. Dia kata, keluar daripada mulut saya, ayah, saya yang ada dosa dengan ayah. Maafkan saya, ayah. Tiba-tiba mak saya peluk daripada belakang. Dua orang kami ni. Serentak mereka kata, wahai anakku, sebenarnya kami dah maaf kamu setelah 15 tahun yang dahulu. Dia kata apa? Ustaz, hari paling bahagia saya bukan hari pertama saya kahwin. Hari paling bahagia saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Hari pertama saya paling bahagia bukan hari pertama dapat anak. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan kamu setelah 15 tahun. Bang, hidayah milik Allah bang. Dengan satu khutbah, Tuhan buka pintu hidayah seorang remaja 35 tahun anak muda. Sebab tu kita pembimbing adalah cerita.
Orang nak dengar tak dengar, bukan kerja kita. Sebab tu Datuk aku tanya, buat apa kena? Bulan depan panggil lagi. Sebab apa tuan-tuan? Kita bimbing kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, tengok. Ada orang dapat hidayah dengan satu khutbah. Ada orang dapat hidayah dengan ceramah. Sebab tu bila kita dah dapat hidayah, macam mana nak maintain? Maka kata tuan-tuan, Dr. Nasir Olwat, bila dah dapat hidayah, kita kena ada yang kedua. Adakan keberkatan dalam keluarga kita. Tahu tak berkat? Berkat bukan maksud dia banyak. Berkat bukan maksud kereta besar. Berkat bukan maksud kita hebat, sehat. Dan berkat kita cukup dalam segala segi. Dalam segi. Macam mana? Orang kata berkat. Tuan-tuan, kita gaji kita 500 je. Tapi cukup, itu berkat. Ada orang tuan-tuan gaji sampai 5,000 tapi tak cukup. Tak tahu lah macam mana. Ada orang tuan-tuan, dia rumah punya besar tapi tak boleh duduk dalam rumah. Ada orang rumah, ya Allah, dia tengok kecil nak dengan 12 orang anak. Naik kancil lah. Saya tengok ada seorang cikgu tuan-tuan, dia gaji dalam gigi berapa, 20, gigi 24 apa. Gaji dalam 2,000 lebih. Anak dia tuan-tuan, 8 orang naik kancil. Lepas tu kancil dia malu tuan-tuan, dia bubuh tinta hitam. Jadi bila berhenti tuan-tuan dekat kedai makan, kami bakal tengok seorang, dua orang, tiga, tak habis lagi. Dia buah macam mana, tak tahu, tak tahu, aduh, dia kecil-kecil. Tapi bila tanya dia, cikgu, macam mana? Ustaz, walaupun gaji Ustaz, saya hidup bahagia Ustaz. Itu nama keberkatan. Gajinya 2,000 ya, isteri tak kejauh. Sebab apa tuan-tuan? Keberkatan. Sebab tu dalam keluarga kita kena ada keberkatan. Keberkatan macam mana? Kalau boleh, isteri taat dan suami. Sementara suami ini ikut perintah Allah. Sebab tu seorang isteri yang baik macam mana? Seorang isteri yang baik, servis yang baik. Saya psikologi bang, PhD saya berkenaan dengan suami isteri. Cukup pakar bagian tu lah. Pakar-pakar kan. Jadi kalau isteri yang baik macam mana? Servis yang baik. Kita kan, kalau tengok isteri kita, tak cantik pun. Tapi kenapa kekal sampai mati? Sebab servis, betul tak? Betul tak? Betul tu, oh isteri, mamat tu macam syarokan. Isteri, maksudnya tak cantik lah tu. Tapi dia boleh kekal sampai mati. Sebab apa? Walaupun isteri tak cantik, tapi servis bagus. Kita balik kejap, isteri tunggu dah. Bang, balik kerja bang. Ya, nah air. Kita minum. Alhamdulillah, isteri ku ni. Ni, servis bantu. Ni kita balik kerja air dah. Tambah-tambah. Air dah dah. Air apa? Sama-sama balik. Ambil sendiri dia nanti air. Kita aku muka. Haram jadah ni. Apa salahnya nak bikin ni? Minum air biasa pun tak apa. Tapi hati seorang suami cukup tenang. Saya dah tanya. Satu lagi isteri yang baik. Bila suami makan, jangan tinggal dia seorang tau. Tunggulah. Walaupun kita dah makan, tunggu. Tunggu khabar. Makan bang. Kita makan. Ini ada tak? Kadang-kadang kita ada apa tak? Apa-apa tak? Nabi masak ni? Awak tengah masak. Kita duduk dalam tandas. Abang! Siap! Kawan duduk tengah berak, tak nak balik. Begitu tak tak? Serbih ke? Makan, bagaimana? Ni, tengok apa suami makan, makan sekali. Bang, itu ketenteraman bagi seorang suami. Tapi kita ada tak makan sekali, kadang-kadang kita makan dulu. Bang, dah serap, bawa tudung. Makan dulu. Orang buka-buka. Tengok kepala ikan, macam duk cakap. Ini hang tau, kena. Angkawin lena, kena. Ikan nampak duk cakap, kan? Sebab apa? Serbih! Tak, cuba seperti sebab itu lah. Kekal sampai lamanya. Tuan-tuan, kita takkan jari lah. Tidak, Datuk, seorang buat. Tidak, saya seorang tidak mampu ibu. Sedih, betul tak? Sedih. Nanti yang sedih mampu. Sampai, sampai mati, tuan-tuan. Saya cerita, tuan-tuan. Ini cerita. Ada seorang pakcik, umur 60-an. Telefon saya duduk di Mekah. Ustaz, bom dah begitu. Saya kata, bom apa, Abang Ani? Rupanya dia kahwin, tuan-tuan, 14 tahun. Isteri muda ni bukan muda pun, janda anak buah tak cantik pun. Tapi dia nak tolong tuan-tuan, dia buka kedai. Dia dulu ni jual ni apa, ubat kuat. Kira kalau jual dekat pasar malam, tuan-tuan, ada barang, ada harga. Kalau ada harga, ada duit boleh beli. Siapa nak beli, sila beli. Tengok, yang ni sapu, pegang pisau. Ni, tak lut. Gila. Tuan-tuan, 14 tahun tau.
kahwin. Kan? Anak tahu, semua tahu. Tapi isteri sulung tak tahu. Satu hari tuan-tuan, dua-dua buka kedai yang sama. Satu di Selangor, satu lagi di Kuantan. Jiran di Kuantan tu duduk sebelah isteri nombor dua, makan kenduri sekali dengan jiran, dengan isteri nombor satu. Kakak, buat apa? Saya buka kedai. Kedai apa? Kedai ubat ni lah. Ubat ni lah. Ada satu dekat Kuantan. Kakak punya kan? Tak. Saya satu dia. Kakak tu. Siapa tu? Dia pun isteri. Dia sebut nama tu. Saya seorang tu. Kau tu. Isteri tu lah. Bagi nombor telefon. Dia telefon tuan-tuan. Dia suruh hantar. Nasib tak hantar. Orang hantar kalau hantar perang besar tu kan? Akhirnya tuan-tuan dalam kedai tu heboh. Anak-anak ni tahu. Anak pun telefon lah cover-cover. Bapa dah menentu. Bapa nak kotor Harley Davidson 16 jadi 60. Mampu dah. Orang utara ni mampu je dah. Minta maaf ni. Orang utara ni bukan kasar. Sebenarnya biasa untuk kami ni. Kami kalau mampu je biasa. Kalau bangun pagi, aduh tak larat dah. Letik nak mam. Nak mampu eh? Tapi tak mampu eh pun. Kemudian lapar kan? Lapar nak mak. Nak mampu eh? Tapi tak mampu eh pun. Lepas tu dah makan. Kenyang nak mak. Nak mampu eh? Lepas tu dah kenyang. Berasak kat mata. Mengantuk. Mengantuk nak mak. Mampu eh? Lepas tu tidur mak. Mampu eh? Tapi tak mampu eh pun. Itu bahasa orang utara. No? Habis bahasa. Jadi dia mampu eh aku. Tuan-tuan, Queen Elizabeth dah tunggu. Balik siap! Kalau balik anak dia kata, apa ni mak nak tunggu ni? Dia kata, apa tolong kabur, tolong kabur. Kabur apa? Dulu bapa. Kapak setan. Dia kata, setan apa? Sampai tuan-tuan, mak sudah perang lah. Orang ni kecut entah. Yang anak dia gelap. Apa dulu ni? Dia kata, apa tu? Terajar apa tu? Bapak mak apa pergi pujuk? Jadi bawalah mak pujuk. Mak, bapak kahwin 14 tahun dah. Bapak kahwin ni bukan cantik, tak sigak mak sigak lagi. Ada anak dua tolong bela anak tiri ni. Bapak dia tak ada anak pun. Dia kesianlah mak. Bukan masalah kesian, bukan masalah tak cantik. Dia tipu aku 14 tahun. Mak aku bukan tak terima. Dia kata nak pergi berniaga. Dia bubuh barang, nak dua hari tak balik. Dia pergi bini muda. Dia celup sana, dia celup kat aku. Itu dia tak boleh terima. Anak kau apa? Celup pun basuh, mak. Bapak-bapak! Oh, bapak itu marah. Dah settle, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan. Ni, hantar mesej. Ustaz, macam mana nak buat? Saya kata, bang. Setiap Tuhan bagi ni, ujian itu dengan dosa kita. Abang muhasabah balik apa yang kita buat sebelum tu. Abang kalau ada dosa, abang banyak bertaubat. Dia hantar mesej, ustaz, betul ustaz, dengan dosa saya Tuhan uji ustaz setelah 14 tahun ustaz, tak boleh settle masalah. Akhirnya tuan-tuan 2-3 bulan lepas tu dia hantar, betul ustaz. Bila saya dah bertaubat, saya sujud lebih kurang 2 jam ustaz. Sujud ni minta, ya Allah ampun dosa, barulah isteri sulung boleh terima. Boleh terima tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak, fikirlah tuan-tuan. Aku takut nanti. tak datang dekat Felda dah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih oleh Tuhan Allah. Seorang isteri yang serbih bagus kan? Serbih. Kita bukan tengok cantik je tak? Sebab cantik, gemuk, subjektif bagi seorang lelaki. Kan? Betul tak? Ada orang tengok isteri dia tak cantik. Tapi dia cantik. Oh cantik seru. Sebab apa? Serbih. Dan seorang lelaki, suami yang baik, apa dia? Pendengar yang baik. Suami yang baik, pendengar yang baik. Sebab orang perempuan, dia akan cakap satu hari 26,000 perkataan. Ni. Dia berhenti tu, bukan dia berhenti tu. Dia nak cakap. Tapi dah ustaz cakap, tak boleh cakap. Kalau tuan-tuan tak cakap, cuba. Balik nanti, kita berjelas sekali. Balik nak kita cuba tanya. Ya, ini ustaz ceramah apa? Dia boleh cerita daripada awal tadi sampai hari. Sampai nak balik pun dia boleh cerita. Cuba kakak balik nanti dengan suami. Cuba tanya, bang, hari ni buat apa? Tak ada kata apa? Tak ada apa. Sebab Zohar tadi dia dah cakap 6,999. Sebab orang lelaki 7,000 kan? Tinggal 2 patah yang malam ni. Saya sekeluji kan? Sebab tu macam mana? Seorang suami yang baik, pendengar yang baik. Tapi seorang lelaki susah nak dengar.
Ni, kita ceramah ni. Dia orang dah dengar. Dia tengok jahat kan tu lah. Tu berapa lah. Susah dengar. Tapi orang lelaki kalau boleh dengar, dia cukup sebab. Saya kaunselor tu kan. Saya ada CS kaunselor. Kaunselor berdatang. Orang datang jumpa masalah keluarga. Saya kaunselor bukan menyelesaikan. Kaunselor ni pendengar lah. Dia kata, Ustaz, macam mana saya bergaduh dengan suami saya? Ya. Ustaz, macam mana nak settle? Ya. Lepas setengah jam, Ustaz, saya kena baik dengan suami saya? Ya. Lepas ini, dia settle sendiri. Betul, Ustaz. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Dia pendengar ya. Sebab tu abang nak selesai masalah pendengar yang baik. Bila isteri cerita, abang orang yang kita dengar. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu? Itu kat psikologi. Betul tak? Cepat terai. Isteri cakap, apa? Ya. Abang faham. Boleh abang bantu? Terai. Di balik apa nak? Ya. Itu masalah tak? Sepatutnya kita ni pendengar yang baik. Tidak ada. Saya cerita tu. Saya ada isteri. Isteri saya ni, Allah. Isteri saya kekebunan mama. Tak ada mama. Yang cakap lama tak jumpa, hanya nambah lagi. Cakap sepatah boleh, lima batang kan? Halo. Saya pula kekebunan Siam. Tak ada Siam. Saya nama Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun Haji Syafi'i. Haji Syafi'i Haji Awang Muhammad. Haji Awang Muhammad bin Haji Is'ar. Haji Is'ar bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Bijuat. Kekebunan Siam. Tapi alhamdulillah tuan-tuan nenek saya masuk Islam nama Abdullah Khairi. Kalau lah nenek saya tak masuk Islam, nama saya bukan Abdullah Khairi. Tahu tak nama apa? Sonsak Pradik. Habis tu ada Sonsak Pusana yang ni. Hari ni datang bukan pakai kebelah tau. Kita pakai apa? Pakai batu ken yang warna goreng tu. Musim. Tok Sangi tu kan? Tapi kerana Nabi Muhammad saya Islam. Saya siap. Mesti saya bawa. Siap campur mamak jadi semak. Anak saya semak habis tuan-tuan. Tapi tidak beritahu tuan-tuan. Masa saya kahwin umur 20. Saya kahwin awal. 20 kahwin dah. Masa tu naik capcai dah. C70. Honda. Tapi masa tu ni, bila naik ni, six-seat. Polis. Saya akan bawa sini belakang. Sampai traffic light, saya akan laju. Merah! Saya pun, dia belakang. Baru cerita, satu hari, 29 hari bulan 3, hari jadi. Bang, tengok, orang lelaki ni kalau dia guna kalimah dia, hebat. Guna kalimah kita, kita pendengar satu ketika cakap. Macam kita makan lah, kita puji lah isteri kita. Tak ada, makan, lori garam tumpah. Allah. Kawan masak 3 jam pun tak. Apa salahnya? Ya, sedap asam pedas ni. Betul tak? Kita pun seronok. Dia dah habis asam pedas. Baik dia asam pedas. Sampai cirit suami pun tak. Sebab suami puji, dia puji dah. Dah, lori garam tu bahas. Betul. Sebab tu suami yang baik, dia cakap. Macam mana? 29 hari 3, hari jadi dah. Bila hari jadi dah tuan-tuan, saya lupa beli hadiah. Saya tengok dia tidur. Saya kejutkan dia. Ya, Ustaz panggil yang. Apa panggil yang lah? Mahang kok nak? Mahang tak apa? Tuhang kok tak? Makmu. Orang belajar kan? Makmu mana? Ya, dia tengok. Ada apa? Hari ni hari jadi yang. Abang lupa beli hadiah. Abang dia. Abang guna kalimah. Ya. Abang sayang ya. Tapi dari dia ya. Kalimah tu duduk dengar dah. Tapi dua kalimah saya sebut menangis dia. Orang lelaki cukup pandai kalimah. Tapi tak pandai guna. Ya. Kalau tak ada yang siapa abang? Yang kali. Mamak menangis tu. Saya ingat balik peristiwa tu, masa naik motor kapcai. Tuan, kalau tak ada dia, tak tahu saya. Dia kata apa? Bang, ni kapcai bang. Abang tolak lah, lama dah naik. Tu nak beli apa? Beli kancil. Abang tak ada duit. Tak apa.
duit yang abang bagi tiap bulan saya simpan dah ada 6,000. Abang bayar deposit. Bulan-bulan, abang tak tahu. Kita pun boleh anak-anak kosong, ambil gancir anak kosong. Masa tu muda, tahun umur 20, gancir tu modifat jadi turbo. Exhaust tu bang. Turbo, bukan turbo, exhaust pecah tu kan. Weh, meter eh, turbo, ada 26. Tak fungsi pun. Ni, spring potong. Bila bawa. 6 tahun naik kancil, isi duduk sebelah. Bang, ni kancil kan Dori? Alah, orang lain kancil pun tak ada, kita ada kancil. Bersyukurlah, bang, kau lah kancil. Abang ambil Honda City. Ni, saya ingat balik. Tak ada duit. Bang, kancil kau lah, bayar deposit. Bulan-bulan, City tanggung. Ya, tanggung. Oh, okey, tanggung. Ambil Honda City, saya dulu engineer. Berhenti cikgu, dapat duit semua KWST. Sikit pencet kan? Dapat kat 100 lebih, 100,000 lebih. Saya pergi tempah Camry. Tempah Camry tak beritahu sebab hari tadi dia 29.63. Nanti saya akan bawa. Masa dia balik, masa tu dia cikgu. Saya pun ambil Camry saya tu, parking depan pintu sekolah. 2.5 dia keluar. Rupanya dia tak keluar, tuan-tuan dia mesyuarat. Tunggu 2.5 tak keluar, 3.5, 4.5 muka macam Jebon. Ya, tunggu isteri, oh 5 minit macam 5 jam. Tunggu girlfriend 5 jam macam 5 minit. Lepas kali, BOOM! Tunggu kau terkejut, eh, siapa bunyi orang tu? Isteri saya tengok-tengok. Oh, Abah Haji, suami saya. Isteri saya pegang beg lari. Tengok-tengok tuan-tuan, Camry baru. Tengok, Abang Camry, Abang Camry. Dia lupa Abang Khairi. Sampai-sampai buka pintu, Abang Camry! Dia tutup pintu. Tepuk! Saya kata apa? Saya ingat kancil lah. Camry? Tutup lahan dia. Dia apa? Saya kata apa? I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you cannot from my car. Saya halau dia keluar bang. Saya marah dia. Saya tak ingat pengorbanan dia. Ketika mana saya naik kapcai, siapa bagi duit RM6,000 untuk bayar deposit beli kancil? Isteri saya bang. Bang, ingat pengorbanan isteri kita bang. Kita takkan kahwinnya. Bila dia naik kancil, siapa bayar bulan-bulan Honda City? Isteri saya. Tidak tak? Kau menangis bang. Pengorbanan kata suami tak hargai pun. Bila dia kata, yang kalau tak ada yang siapa abang? Dia teringat balik tu yang dia menangis. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya kawah dia kuat detail. Isteri mana tak kuat detail? Saya nak tanya. Abang saya nak tanya. Isteri abang kuat detail? Jangan bohong. Sama abang dengan aku. Ada seorang isteri lah. Dia kuat detail kan. Suami balik, dia berdetail. Suami balik, ya sampai ya. Berdetail lah. Bila isteri dia berdetail, suami pun balik lah tuan-tuan. Suami benar cerita. Dia gali lubang. Sebelum balik, gali lubang. Elok dah dalam. Dia bawa isteri dia. Ya, jom kita pergi jalan-jalan. Sampai ke lubang, dia tolak isteri dia jatuh dalam lubang. Alhamdulillah. Beletir tak ada dah. Tapi apa yang tak ada? Isteri dia tak ada. Isteri tak ada peningguk. Cuba tuan-tuan pergi kursus seminggu. Tak apa. Saya pernah kursus 2 bulan. Aku tengok negro apa putih. Kunci jalan dari sini. Tak tengok negro. Allah Akbar, isteri tak ada. Dia mula pening, dia bawa dari dalam telaga tu kan. Dia masuk tadi. Dia buat nada saya. Ya, peganglah tadi ni. Abang tak marah yang dah. Pegang-pegang. Abang nak tarik. Dia tarik-tarik, isteri dia tak ada. Baru dia ingat. Allah isteri ku. Dia masuk kali kedua. Ya, abang sayang. Ya, pegang tali. Dia tak ada juga. Dia buat nada saya. Ya, pegang tali. Tarik-tarik pegang. Alhamdulillah isteri dia. Rupanya tarik-tarik bukan isteri dia. Yang pegang tali itu satu lembaga hitam. Hantu penunggu telaga tu. Dia pun terkejut. Eh! Kenapa naik? Hantu tu cakap utara. Macam mana aku tak naik? Dia kata, baru ni ada seorang perempuan turun dia meletih. Aku dah duduk, aku tak boleh. Perempuan meletih sampai hantu pun lahir. Dia nak tanya. Kak, abang suami meletih apa hari ni? Kalau abang lari, ya hantu. Abang pun tak tahu sudah pendengar yang baik. Ya. Abang faham, boleh abang bantu. Itu
psikologi bang. Tapi kita orang lelaki bukan pendengar yang baik. Dengarlah bang. Ni kita ceramah ni, kadang aku sebab susah nak dengar. Tapi kita dengar juga, dia akan masuk ke dalam, dia akan masuk ke hati. Walaupun orang tak nak dengar tuan-tuan, tapi bila lama dengar, sebab dia akan tersentuh juga. Hati kita ni tuan-tuan dia lembut. Sebab tu tuan-tuan, suami isteri sangat itulah, dia cukup hebat apabila suami isteri sebilah yang terbaik. Dan wahai suami pendengar, satu ketika ucap dan pujian kepada isteri kita, kita akan jadi hebat. Itu cakap tu. Lagi apa? Ingat, kita ada mak ayah. Mak ayah ialah jambatan masuk syurga. Siapa sini yang masih ada mak dan ayah? Ada tak? Ramai ni, Masya Allah. Siapa yang tak ada dah? Dah meninggal? Oh, ramai juga. Bang, mak ayah rezeki kita. Saya ada mak, saya ada ayah. Mak saya siap. Saya kalau tak ada duit sangat, saya pergi jumpa mak. Tapi bukan hutang. Saya tengok, mak. Mak saya ni cakap siap. Dek-dek. Wah, dia akan panjang belakang. Sebab Mak Aris Lintipun. Cakap. Jadi saya kalau tak ada duit, saya pergi. Saya tengok apa yang ada dalam dompet saya. Itu hak mak saya. Saya tu, Allah ada 200 ya. Baru 16 hari bulan. Saya ambil duit tu. Mak, nak. Dia tengok, dek-dek ada duit tak? Dek-dek tu budak-budak. Saya, ada. Dalam hati, tak ada apa. Eh, tak ada duit ni. Ada, mak tolong beli barang, belilah untuk belajar. Tak, ambil balilah, tak ada duit. Ada, mak ambil, mak. Jadi aku akan anak, ya Allah, murah dan rezeki anak aku ni, ya Allah. Tengok doa seorang mak. Saya pun amin, cium tangan dia. Cium, pipi dia. Dalam hati, oh tak ada nama, baru 16 hari bulan, 26, 10 hari lagi. Nak hutang kat Datuk, jauh. Macam mana nak buat? 4 jam, orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz boleh datang kat Ketelur Hitam? Boleh? Kenapa? Ada forum, Datuk Hassan Din, Arun Din tak boleh datang. Ustaz ganti boleh tak? Saya pun, boleh! Pergilah, rupanya forum. Saya ganti Datuk Hassan Din, Harun Din. Sebelah saya, Datuk Dr. Zulkifli. Sebelah lagi, Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Hassan Din. Saya, Din apa? Apa tak ada? Allah menggigil ni. Tapi tangan jangan gigil. Kaki tak apa. Tangan kontrol. Saya panel pertama. Tuan-tuan bayanglah Dr. Zulkifli mana ada lawa. Dia cakap, tuan-tuan yang dikasih. Kita hendaklah bertakwa kepada fakta yang pertama, fakta yang kedua. Saya, mampu ya aku macam mana nak ceramah. Datuk Abu Hassan pun tak ada lawak kan. Saya macam mana ni? Saya pun tak ada lawak juga. Kita pun, fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga kan. Semua dengar tu. Dengan datuk-datuk, dengan doktor Zulkifli, dengar-dengar fakta-fakta semua hangup. Alhamdulillah saya ceramah dekat datuk-datuk ni tuan-tuan hangup. Ni saya ceramah ni dekat sejak lah. Ada di kalangan tuan-tuan hangup pun tidak. Hangup dah sikit tuan-tuan. Apa semangat tuan-tuan ni? Lepas tu dah habis tuan-tuan. Panel pertama, saya buat pula. Panel kedua saya buat lawak. Bila buat lawak, Dr. Zulkifli gelak. Tuan-tuan lah Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam-macam jenazah tu. Ni saya ceramah dekat sejam dah ni. Ada di kalangan saya buat gelak-gelak pun tidak. Gelak lah sikit tuan-tuan. Bagi semangat dan ceramah ni. Kan? Alhamdulillah. Habis-habis dia bagi satu sapu. Nah Ustaz. Dia pun ambil. Balik lagi suruh sekolah. Sampai-sampai di rumah, letak tepi meja. Pergi sekolah. Sampai-sampai perhimpunan pagi. Habis perhimpunan, pergi makan kat kantin. Mama goreng. Mama, mi goreng satu. Mama pun tumis. Baru terfikir. Mi goreng apa? Duit tak ada. Mama, cancel. Kenapa? Saya puasa. Puasa apa nak ada duit kan? Baru terfikir. Duit semalam-semalam aku bagi sampul. Saya pun tuan-tuan habis sekolah balik. Cari sampul lah. Dia kong bagi kat mak 200. Tuhan bayar cash. Dalam sampul dah berapa? Ada 4,000 ni. Hari ni jangan bagi 4,000 lah. Agak-agak patut lah. Jauh ni dia kong. Saya psikologi pandai. Tengok bagi gambar 200 Tuhan bayar cash 4,000. Allah Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Ingat mak rezeki kita. Satu lagi bang, saya ni kan dulu ni bukan baik tangan, budak-budak jahat. Orang tahu kata buas.
Saya ni kan, saya bila cakap memang mempengaruhi orang. Memang pandai cakap. Dia boleh dulu, budak-budak kalau saya cakap tu semua boleh terpengaruh. Tak tahu lah macam mana lidah aku ni kan, pandai kan. Saya kalau habis sekolah, oh jom kita pergi mandi tali air. Orang tahu kata ban. Semua pakai ikut. Pukul 4 tuan-tuan mandi ban. Dulu ni saya mandi tali air ni tuan-tuan. Kalau orang kejar saya, saya duduk depan ni. Tak boleh tangkap. Punya dahsyat tu, dia boleh. Sekarang ni sekarang, orang kejar. Dia tiba balik. Tuan-tuan, angin berlimak kan. Masa tu, orang kejar. Dia tengok, semua senang. Saya pun dia boleh, kenapa semua senang? Saya pun angkat kepala. Angkat tuan-tuan. Bapak saya duduk di atas. Nek! Suara dia kuat macam suara saya. Nek! Semua pakat timbul. Saya tengok-tengok. Ayah tak mau ayah. Tahu tak? Di belakang dia pegang wire telefon. Ayah tak mau. Tak mau nek! Saya nak nek dia bagi. Ni berbalon. Bukan dia marah pasal mandi. Tapi dia marah kerana bawa kawan-kawan tak soalan asal. Tak mau. Kali kedua, tak mau. Kali ketiga, berdarah. Balik jalan macam penguin. Sampai muak, ayuh hutan. Berapa? Tiga. Mama aku dah tabah jadi dua. Muak. Lah, tuan-tuan sekarang, cuba cikgu hutan. Peguam sampai. Peguam. Ni mak nak tambah lagi. Mak tak mau, mak. Cukup. Pergi semayang, dia tak. Habis semayang, tuan-tuan. Nak rokok, tak boleh. Ni sakit. Semayang diri. Allah. Habis semayang, tuan-tuan. Semayang maghrib. Semayang maghrib. Habis semayang maghrib, makan. Makan nak duduk, tak boleh. Makan. Makan, ayah, tak? Makan. Dan berudah. Makan. Makan. Bagi bukuk, makan. Allah. Lepas tu semayang, tidur. Pergi tidur. Bang, tuan-tuan, saya tidur menerang. Tak boleh melentang. Tengah tidur tu pejam, mata nak lena bang. Nak lena ni. Tak boleh lena, sakit tuan-tuan. Ketika tu pejam, mata tu kedik-kedik. Tak tidur tuan-tuan. Tiba-tiba ayah saya tolak pintu. Dengan bawa sebotol minyak angin. Dia pergi duduk sebelah. Dia ingat saya tidur, tapi saya tak tidur. Dia celur, tangan dia buka kain, dia sapu. Sambil sapu, dia kata, ya Allah, aku tak patut dia. Aku buat kandung aku macam ini, ya Allah. Ampunlah bapak ni, ya Allah. Aku berdosa denganmu, ya Allah. Dengan anakku, ya Allah. Ampun dosa anakku dan aku, ya Allah. Sambil sapu, menangis dah. Dalam mati. Oh, teriak ni. Ambalun aku. Menangis dah. Habis tuan-tuan dia tutup. Dia duduk. Terus dia duduk antara dua sujud. Dia angkat takbir. Bila angkat takbir dia sujud. Ketika dia sujud tu saya dengar dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina. Wazuriyatina kurrata ayunin. Waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian dia angkat dia bagi salam. Dia angkat tangan. Ya Allah. Ini anakku ya Allah. Aku buat ini bukan kerana nafsu ku ya Allah. Tapi guna dia jadi manusia ya Allah. Berartilah anakku jadi manusia. Alhamdulillah tuan-tuan jadi manusia. Kalau tak botan tuan-tuan tak tahulah saya nak jadi apa. Ketua penyambung lah. Tapi kerana botan ni tuan-tuan, ni saya jadi manusia sekarang. Mak ayah saya masih ada. Dan mak ayah saya tuan-tuan berbuka rezeki saya. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak buka rezeki, tiap-tiap bulan gaji bagilah tuan-tuan. Sedikit tanda, ingat banyak tanda ada. Sikit tanda ingat. Bagi 200 tanda ingat. Banyak 2,000 tanda kita ada duit. Bah, murah rezeki kita bah. Sebab tu tuan-tuan, mak ayah ni segala-galanya. Bawa apa dah? Macam tu. Habis ayah mata dah tu. Tak habis-habis lagi. Sekali lagi, tuan-tuan nak menerang, eh? Tuan-tuan yang dikasih dengan rahmat Allah, itu mak dan ayah kita. Dan satu lagi tuan-tuan, anak-anak kita permata untuk kita. Macam mana? Ingat, anak-anak kita sebagai role model. Macam mana nak berkat dalam keluarga kita? Quran jangan tinggal bah. Bacalah walaupun dua ayat dalam rumah. Dan bila baca tuan-tuan, rumah kita berkat. Bila berkat, jangan bawa masuk maksiat dalam rumah. Keberkatan akan lalu. Jangan bawa masuk maksiat. Ada di kalangan kita tengok gambar lucah, hilang keberkatan. Ada di kalangan kita tuan-tuan buka gambar-gambar yang tak elok, hilang keberkatan. Masuk maksiat, hilang keberkatan. Macam mana nak berkat? Bacalah Quran tuan-tuan. Anak saya 6 orang semua hafal Quran.
Nampak? Yang sulung 23 tahun, saya umur 48. Yang sulung perempuan, yang kedua perempuan, tiga perempuan, empat perempuan, lima perempuan, enam lagi. Anak saya perempuan, hafal Quran. Kalau saya balik, seorang pun tunggu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sana baca mulk, sana baca waqi'ah, sana baca, saya balik. Tenangnya hatiku, ya Allah, anakku hafal Quran. Baru ni ada seorang lelaki datang jumpa anak muda. Ustaz, jumpa ustaz boleh tak? Boleh? Duduk. Dia pun duduk, ustaz. Saya suka anak ustaz. Berani tu. Saya kata, apa ciri kamu yang suka anak saya? Saya hafal Quran. Hafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ulang, sambung. Dia ulang, dia sambung. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia sambung. Soalan ketiga pun dia sambung. Dia kata, okey. Kamu ambil anak saya. Seminggu lepas tu dia bawa keluarga dia. Saya kata, dia tanya, ustaz, macam mana anak ustaz? Saya kata, bagi mas kahwin dia. Mas kahwin dia tak? Tak ada ke belanja? Tanya pula. Mercedes sebiji. Bang dulu. Tanya orang bagi special dia. Tanya-tanya. Mas kahwin dia. Baru ni anak saya yang kedua. Datang juga seorang lelaki. Ustaz, saya suka anak ustaz. Saya kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Saya pun, soalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, dia sambung. Soalan kedua, dia sambung. Soalan ketiga, dia sambung. Soalan keempat, dia baca, terus saya sambung. Saya tak boleh sambung. Saya pun tak sampai Quran. Saya tak boleh sambung. Alhamdulillah, habis anak saya yang kedua. Ni anak saya ketiga ni. Siapa nak sambung? Datuk jangan, Datuk jangan. Datuk bawah ni. InsyaAllah, Alhamdulillah, tuan-tuan. Ada anak hafal Quran, bang. Tenang hati saya. Bang, ingat anak kita bukan duit banyak yang dia bagi. Tapi anak kita, harta kita, bila kita mati, dia boleh semayang jenazah kita. Allahu Akbar. Dia baca Fatihah. Allahu Akbar. Dia selawat. Allahu Akbar. Dia akan baca doa. Allahumma filahu. Dalam hati dia apa? Ya Allah, aku lah dosa. Ya Huni, ya Allah. Betul tak? Tapi ada di kalangan anak kita, tuan-tuan, kita sendiri, ayah mati, semayang tidak untuk dia. Bang, ada kiraan kita jadi anak, ni bapak mati, tengok kubur pun tidak. Bang, anak yang hebat bila dia boleh mandi jenazah ayah. Tuan-tuan ingat Ustaz Rizuki. Dia balik tuan-tuan ketika kawan dia meninggal dekat Kelantan. Kawan dia ada 5 orang anak lelaki. Sampai-sampai tuan-tuan, anak-anak ni orang yang hebat semua, ustaz-ustaz. Anak ni kata, ustaz, kami tahu ustaz balik ni nak mandi jenazah ayah kami. Tapi ayah kami dah didik kami. Ustaz tengok je, kalau tak betul, ustaz tegur. Kami nak mandi. Mereka angkat jenazah ayah. Letak di atas reba mereka. Ni anak-anak yang soleh. Ketika letak atas reba, anak nombor 4 ambil ayat siram. Anak ni doa, ya Allah. Masa hidup ayah kami, ya Allah, dia tak jemur mandikan kami, ya Allah. Hari ini kami mandikan dia, ya Allah. Kau jadilah air yang jatuh atas tubuhnya, jatuh ke bawah, menggugurkan dosa ayah kami, ya Allah. Semua yang duduk dalam majlis menangis semua. Nak tanyalah bang, kakak, mak kita mati siapa mandi? Kita pegang jenazah pun tidak. Kau nak siram jenazah pun tidak. Dia kata Ustaz Dosi kata, menangis saya bila tengok anak disiram doa. Kemudian mereka angkat jenazah ayah, letak di atas kain kapan. Sambil tutup tu, anak dah berpak doa. Ya Allah, masa hidup ayah kami ni bukan dia senang, ya Allah. Bila hari raya, ya Allah, berbolok, bergadai, nak beli baju raya, ya Allah. Hari ini kami pakaikan kain kapan putih ini, ya Allah. Kau jadilah kain kapan yang putih ini. Seperti mana dosanya hilang putih. Seperti mana dosa yang ada putih macam ini, ya Allah. Orang yang dengar itu menangis semua. Ketika mangkat jenazah. Anak nombor dua. Anak nombor dua akan semua pakai usul. Anak nombor dua kata, ya Allah. Masa hidup ayah kami, kami kecil, ya Allah. Dia dukung kami, tak pernah merungut. Pernah tak tuan-tuan merungut anak bila dukung? Tak pernah kan? Mintalah kan? Berat, ambil lah. Tak pernah. Ayah, mak, dukung macam mana pun, tetap dia dukung. Dia doa apa? Ya Allah, masa hidupnya ayah kami dukung kami, tak pernah jemu dan merungut. Hari ini kami tanggung jenazah dia, ya Allah. Kau jadilah berat jenazah dia ini, memberatkan amalan dia masa hidup dunia, ya Allah. Menangis pun. Dah habis tuan-tuan, anak. Anak yang nombor satu sembahyang. Allah, habis sembahyang doa, dia angkat tangan. Ya Allah, ayah kami ditinggalkan harta ini.
tapi bukan harta dunia, ya Allah. Tapi dia tinggalkan 5 orang anaknya yang lelaki yang saleh, ya Allah. Kami doa untuknya, ampunlah dosa ayah kami. Yang duduk dalam masjid semua menangis. Bang, mana anak kita, bang? Kak, mana anak kita, kak? Anak kita Quran tak dibaca. Anak kita hormat kita pun tidak. Sebab itu tuan, anak esek kita. Tapi anak yang saleh, dia akan doa kita dalam rumah. Dia akan tolong kita tuan untuk tenangkan hati kita. Kita tengok mak ayah kita tenang. Anak kita penenang hati kita. Sebab tu ada orang tuan dia tak ada anak, kita nak kata apa. Sebab tu saya nak bagi tahu, bahagia bukan duit banyak. Bahagia bukan isteri cantik. Betul tak? Ada orang tuan-tuan duit tak banyak tapi dia bahagia. Ada orang isteri tak cantik tapi bahagia. Bahagia bukan harta banyak. Ada orang tak ada harta tapi bahagia. Ada orang kata, ustaz, kalau saya kahwin bahagia. Ada orang tak kahwin sampai mati. Imam Nawawi sampai mati, dia bahagia. Ada orang tuan-tuan, dia kata bahagia ni bila rumah besar. Ada orang tuan-tuan tidur dalam kereta. Apakah bahagia? Bahagia apabila kamu redha apa yang Tuhan bagi, itulah bahagia. Betul tak? Kamu redha isteri saya tak jadi pun, ya Allah, yang ni ada, alhamdulillah, ya Allah. Hidup macam penumpah taman, ya. Boleh, ya Allah. Tapi, kakak redha dah, tanya. Kak, suami ada, kakak redha dah. Tak dengar, nampak sangat tak tahu. Tak redha. Tak redha, bahagia. Kan, gaji kecil, alhamdulillah lah, Tuhan bagi kita. Saya nak cerita. Saya pernah ceramah di satu premis. Seorang timbalan CEO duduk depan. Setiap kali mengajar dia duduk depan, pakai serban. Rupa-rupanya, sebelum dia berubah, dia jahat. Bukan saja jahat, tuan-tuan. Dia pernah berzina dengan isteri orang. Dan isteri orang yang dia berzina tu, suami dia kerja sekali. Suami ni bengap, tuan-tuan. Suami ni tulis dalam Facebook. Tulis semua apa yang dia buat, jumpa isteri dia, dekat hotel mana, semua tulis. Facebook, tuan-tuan, satu dunia banyak. Tapi bila saya mengajak, dia tetap duduk di depan. Saya tengok dia tengok saya. Tuan sihat tak? Kenapa ustaz tanya saya? Ustaz tahu cerita saya tak? Saya tahu. Dia kata apa? Ustaz, alhamdulillah, ustaz. Kita kenapa alhamdulillah? Ustaz, mereka buka aib saya di dunia, ustaz. Alhamdulillah, ustaz. Tapi kalau Allah buka aib saya di akhirat, apa saya nak jawab di hadapan Allah, ustaz? Itu namanya redha. Waktu tuan-tuan kerja di kerja ni, gaji tak banyak. Kalau tuan-tuan dapat keberkatan, tuan-tuan redha, dia satu nikmat yang juga hebat. Dulu saya gaji 1,200, saya berhenti kerja jadi cikgu, ustaz. Gaji engineer 9,000. Berhenti kerja 1,200 lah, masa tu. Tapi alhamdulillah dapat bela anak, nama apa orang. Isteri ada, ayah mah ayah. Ada. Saya tak ada kad kredit. Tak ada kad kredit, tak ada kad kredit hutang. Semua yang ada duit, bayar visa tu. Sebab apa tuan-tuan? Alhamdulillah Tuhan bagi keberkatan. Tak ada kad kredit. Kalau pergi kat luar negara, pening saya rasa. Tak ada kad kredit. Kadang-kadang kita ada cash-cash pun kadang ada. Tapi saya buat visa tu lah. Visa yang ada duit tu boleh guna. Yang maintain. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hidup kita ni, bila berkat, kita redha. Dan satu lagi yang terakhir, sebelum saya tutup, doa jangan tinggal, wahai seorang keluarga. Isteri kita teruk, doa. Ya Allah, ini isteri ku, ya Allah. Hidayah bukan milikku, ya Allah. Tetapi milikku, kau bukalah itu hidayah isteri. Jangan cuba, ustaz jenuh doa, saya doa teruk pada ustaz. Ustaz jenuh. Ustaz boleh doa. Tetapi suami doa untuk isteri untuk ustaz. Begitu juga isteri. Kalau suami teruk, doa. Jangan tinggal. Ya Allah, ini suamiku, ya Allah. Tak tahu nak buat apa, ya Allah. Doa dah macam-macam, ya Allah. Kalau doa macam tu, hisap balik. Aku banyak dosa, ampun dosa aku, baru doa aku isteri suami. Kadang-kadang anak kita, saya nak beritahu. Doa yang hebat apa dia? Doa lah seperti mana Nabi doa. Di antara apa? Allahumma ghfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighar. Ini doa untuk aman. Kalau seorang, Rabbi ufili waliwalidina warhamhuma kama rabbayani sahira. Tak ada doa. Satu lagi, siapa ada anak kecil yang belum balik, pegang kepala dia. Sebelum masuk waktu maghrib, baca doa ni yang Nabi suruh. Wa'izu, sebut nama dia. Muhammad ataupun Abdullah Khairi. Bi kalimatillahi tamma wa min syarri kulli syaitani Muhammad wa min kulli ainin lamma. Pernah dengar doa ni? Wa'izu, sebut nama. Bi kalimatillahi tamma, dengan kalimatmu yang sempurna. Daripada syaitan yang celaka, daripada mata yang mencelah. InsyaAllah, anak yang belum balik hari ini, Allah akan jauh daripada seekor syaitan namanya Ummu Sidiyah.
Ini doa-doa. Lagi apa doa? Allahumma Rabbana, yang ayah saya doa, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Kalau tak boleh bahasa Arab, doa Melayu lah. Allahu la tusamma dan ayahku ya Allah. Yang itu penting. Kemudian apa doa untuk anak kita? Ya Allah, kepada anak ya Allah. Jika kuat ya Allah untukmu ya Allah. Doa untuk mak dan ayahku ya Allah. Bagilah makbul untuk anak-anakku ya Allah. Bertawasul dengan amanah kita. Dalam salam. Lagi doa apa? Doa Nabi Adam AS. Tidak doa Nabi Adam. Rabbana, Allahumma Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam. Doa Nabi Nuh. Tidak doa Nabi Nuh. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'mina wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimin illa tabara. Pernah ada doa ni? Doa Nabi Yunus. Yang ni tuan-tuan kena hafal. Siapa baca pagi 3 kali, petang 3 kali, hidupnya Allah lapangkan. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Kalau ramai lah. Kalau seorang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik ikut saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pagi 3 kali ni masuk bo, kemudian sebelum masuk waktu maghrib 3 kali. Allah mudah hidup kita. Lagi apa? Doa Nabi Ibrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum dicampak masuk dalam api. Kemudian turun ayat, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Yani doa juga. Kalau siapa yang kena demam panas, makan Panadol tak sembuh. Tuan-tuan ambil air, tuan-tuan baca, ya narukuni bardan wa salaman ala siapa? Abdullah Khairi. Kan? Sebab kemudian tiup. InsyaAllah tuan-tuan dia kebal. Dengan izin Allah. Penasar kena makan juga. InsyaAllah. Lagi apa? Doa Nabi Musa AS. Tidak doa Nabi Musa. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Muhammad yang Nabi suruh sangat. Kalau kita tak mahu doa semua. Tuan-tuan doa lah lepas bayang. Allahumma Rabbana ahdina fi dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. InsyaAllah tuan-tuan, bila doa ada, Quran pun baca, insyaAllah keluarga kita akan ada. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kamu pasangan. Pasangan tu apa? Litaskunu ilaiha. Kamu bersenang dengan dia. Tengok muka rasa tenang. Kau tengok muka sini tenang. Kalau boleh jangan tengok sekarang. Saya tanya kau, kalau kita mati esok, ada tak suami yang tersebut kebaikan? Ada. Ni, wahai yang setelah berkahwin, kalaulah kita mati, ada tak aku sini sebut tak? Matilah bang. Alhamdulillah. Lama dah dulu. Something wrong ni tak. Tapi bila kita mati, ya Allah, suamiku ni ya Allah, dalam tolong mandi ya Allah. Ialah hebat ya Allah. Kak, kalau suami mati, kak nak kahwin-kahwin. Kak dengan susah hati. Kak akan bangun esok bersama dengan suami yang paling soleh. Bukan suami yang nas. Haa, kahwin dengan ustaz. Kahwin dengan ustaz. Yang paling soleh. Ustaz. Abang nak kahwin dah dalam masalah. Abang kahwin dah. Tapi abang nak adil bang. Ingat kalau tak ada satu kaki kamu berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi masuk lagi dah satu kaki dah. Tapi kalau adil kamu masuk surga lebih awal. Sebab orang lelaki ni tuan-tuan ada tanggungjawab banyak. Nak masuk malaikat tarik dia. Bagaimana dengan mak ayah kamu? Tak settle tuan-tuan. Ayah aku lantar aku yang dia masuk neraka. Nak masuk dah? Bagaimana isteri kamu? Lantar yang mati aku fikirlah beribu-ribu ni. Isteri aku lantar dia masuk neraka. Nak masuk juga. Dia tanya, anak kamu? Nak. Aku cera aku. Dia masuk neraka. Nak masuk juga. Jiran kamu macam mana? Aku cera aku ya. Jiran aku tak dia, aku tak bergaul. Masuk neraka. Tapi seorang perempuan nak masuk juga. Nak masuk neraka. Kan? Semayang pun tidak. Tapi dia pernah taat suaminya. Dan suami redha tuan-tuan. Allah akan keluar daripada neraka Allah untuk masuk juga. Tapi kebanyakan dalam neraka ialah ambil macam lah orang lain. Oh, muat.
Kita kira tuan-tuan, kalau tak tahu, samalah kita masuk neraka Allah. Jadi kita minta, marilah kita sama-sama masuk syurga. Tuan-tuan, Datuk Buat, inilah di antara taman syurga. Ini nak masuk syurga. Kalau lah saya masuk dulu, saya akan tarik tuan-tuan. Masuk syurga. Tapi yang depan dulu lah. Yang belakang lambat sikit lah. Kalau belakang, insya tempat kosong banyak, ada belakang. Lambat lagi lah. Yang baru datang lagi lambat. Kalau lah tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa sekat Allah. So, ya Allah, aku masuk syurga ni, ya Allah. Kerana, ya Allah, hidayah yang kau beri, ya Allah, melalui penyampaian Ustaz Allah tadi. Ya Allah, masukkan dia dalam syurga, ya Allah. Kerana itu amalan saya, sudahlah. Saya tak khusyuk, kan? Ustaz tak khusyuk, tuan-tuan ada dia. Betul tak? Sebab kita anas, nas daripada nasiyah, lupa. Allahu Akbar, khusyuk, kan? Semahyang ni boleh ingat macam-macam. Allah, kunci kat mana? Ha, atas almari. Cari lama dah. Dah jumpa-jumpa. Semahyang boleh jumpa. Asyhadu an. Tadi, bini pesan dia buat. Dalam masjid atau dalam masjid? Gula garam, gula garam. Semahyang boleh ingat? Bang, semahyang ustaz pun belum tentu masuk syurga. Tapi doa kawan-kawan jamin saya syurga. Sebab itu tuan-tuan doa saya tak mahu, no? Itu saya masuk syurga Allah. Kalau tuan-tuan masuk dah. Tapi kalau tak masuk, saya tunggu tuan-tuan di pintu syurga. Seperti mana, apa nama tu penyanyi Hellcat kan? Menanti di pintu syurga. Dia pun nak masuk syurga tuan-tuan. Belajar. Hellcat tu nak tunggu pintu syurga. Macam syurga bapak dia punya. Jadi tuan-tuan yang dikasih di dalam nanti Allah, saya setakat dua, no? Tak larang nak menceramah. Saya tak makan pagi ni. Tolak pukul 3 pagi ya Ustaz. Semayang subuh tu, takut tak sampai pukul 11:30. Lepas tu Abang Samsul kata, Ustaz tu kat mana? Oh Ustaz tu, aku macam nak lari mikrofon. Dah kita terlambat pun tidak. Ini anak roti dulu kat mana-mana kan. Kena roti apa kan. Datuk lepas ni nak makan tak? Ada makan hari ni dia doang ni Datuk panjang muat. InsyaAllah tuan-tuan. Satu lagi kalau tuan-tuan nak bersama dengan saya. Saya akan nak bersama dengan Imam Muda Cabang. Kebanyakan yang ikut saya ni, Datuk-Datuk berada yang siho-siho. Dan saya ada pelayaran Islami dengan Cik Suhaimi yang selalu keluar dalam TV9, TV Hijrah. Jadi siapa yang nak pergi dengan saya dengan Imam Muda Cabang dan artis, seorang artis yang ikut saya, tuan-tuan. Saya tak nak bawa berguling-guling ikut. Nuar saya juga. Dia dah saya minat ustaz, saya juga. Dia dah minat ikut tapi jangan kacau saya. Sebab saya dah ada isteri saya, nak bawa sekali. Jadi dia nak ikut saya. Jadi saya nak bawa dan pergi ke Vietnam. Naik kapal, terus-terus. Daripada KLM, tolak ke Hanoi. Kemudian kita duduk di atas krus selama 3 hari, 3 malam. Saya akan buat dia mulai buat sentuhan kalbu, tuan-tuan pasti menangis. Baru ni saya bawa pergi ke Karabi, tuan-tuan. Duduk 5 hari, 4 malam. Bawa Datuk-Datuk, tansi-tansi, mo. Dia orang duduk, pukul 3 pagi menangis. Tuan-tuan tengoklah tansi menangis, ya Allah, duduk. Tuan-tuan ambil gambar, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil gambar, tuan-tuan. Eh, kontrol. Dengan bagi jatuh, saya tak tahu. Ya, hibu itu. Jadi, siapa yang ikut saya, tuan-tuan, dia ada bus dengan Nato. Tuan-tuan boleh daftar. Siapa daftar RM50, kita bagi diskaun RM100. Kemudian, melalui saya punya password, AKHAIRI. Masuk, dapat diskaun lagi RM50. Ada package, ada RM2,000 lebih, ada RM3,000, ada RM6,000. Duduk di kapal je lah. Tuan-tuan akan bersama dengan saya. Semuanya halal, kredit halal. Halal lah tak ibar. Jadi siapa yang 6,000 di atas lah. Siapa yang 2,000 tu dekat dengan enjin. Jadi siapa yang nak pergi boleh daftar di belakang tu. Dan saya ucap terima kasih lah banyak-banyak kerana sudi ikut saya. Terima kasih tu. Kerana sudi mendengar. Ada yang tidur dah? Ada lah orang ajar tu lah. Jadi insyaAllah dengan tak dapat banyak dapat sikit pun jadilah, no? Ambil panduan kita. Balik nanti. Ustaz kau tadi ceramah sedap. Sedap! Apa dia ceramah? Tak tahu. Dapat sikit. Apa dia? Suami jadi pendengar. Jadi lah balik. Dengar. Jadi lah dapat sikit. Kan? Dengar apa? Tak tahu. Saya dapat sikit dah. Apa dia? Tarik. Dia dapat yang tu lah. Saya ceramah satu jam setengah dia balik. Tarik.
Alhamdulillah dapat juga Londano. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik kepada Allah, yang lemah ketemahan saya, kita jumpa lagi. Dua rakat bandun pergi ke Dubai membeli muruku. Kakak, bye-bye, tuan-tuan semua, I love you. Assalamualaikum.